ada banyak revivalist dan reformers yang akhirnya bertumbangan karena salah memilih pasangan hidup. Mereka terus ditarik untuk masuk dalam pusaran permasalahan dan mulai melupakan Tuhan mereka. Tidak sedikit yang berakhir pada kehancuran rumah tangga. Agenda kerajaan Tuhan pun terhenti. Bahkan Tuhan harus kembali membangkitkan orang lain untuk menggantikan hidup mereka. Betapa krusialnya memilih pasangan yang sepadan dari Tuhan bagi orang percaya. Karena keputusan yang salah akan berakibat buruk dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam Tyrannus seri ini, Pastor Stephen Agustinus akan bicara secara spesifik tentang pasangan profetik. Karena Tuhan akan membangkitkan kembali institusi keluarga ilahi yang akan mengalirkan kasih dan kuasanya di atas bumi ini. Merekalah pasangan yang sepadan untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Selamat datang di dalam ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Kembali lagi dengan tema buku pasangan profetik. Saya yakin apa yang telah disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam 3 episode sebelumnya itu sangat memberkati dan membangun kehidupan kita semua. Dan pastinya menuntun hati kita untuk menemukan pasangan yang tepat di dalam Tuhan. Pastinya pemirsa ingin tahu lebih dalam isi buku dari pasangan profetik. Oleh karena itu hari ini kita akan mengangkat satu tema yang menarik dengan judul definisi mengenai ketampanan dan kecantikan sejati menurut ukuran kebenaran firman Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri, rasa suka biasanya muncul ketika kita melihat tampilan fisik terlebih dahulu di awal. Tapi apa definisi sejati mengenai ketampanan dan kecantikan sejati di dalam Tuhan? Hal itu yang akan kita tanyakan lebih lanjut kepada Pastor Stephen Agustinus sebagai narasumber tetap kita. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Thank you, Gideon. Kita ketemu lagi di ruang Tyrannus. Iya, dengan tema pasangan profetik spesial. Spesial. Oke. Pastor Stephen, nih saya baca-baca lagi buku ini. Iya. Lalu nemuin di awal tuh prakata Pastor Stephen tulis dari sejak umur 16 tahun sudah melayani Tuhan, sudah terlibat dalam pelayanan. Ya pendek kata sudah menjadi pribadi yang takut Tuhan, Pastor Stephen. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan begini, Pastor. Apakah itu yang juga menjadi alasan Pastor Stephen menjadi pria idaman para wanita? Ya, saya yakin ini bukan hanya harus diperlakukan dalam kehidupan seorang pria. Tapi setiap manusia, baik itu pria maupun wanita, harus hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan secara pribadi, saya harus memberikan penegasan bagi saudara kaum pria, carilah wanita yang mencintai Tuhan lebih daripada dia mencintaimu. Dan bagi saudara kaum wanita, carilah seorang pria yang mencintai Tuhan lebih daripada mencintaimu. Itu Pastor Stephen, gimana Pastor Stephen melihat hal tersebut dengan pandangan awal kah, atau memang benar-benar kita menyelidiki, mengetahui ini orang ada nggak maksudnya alat pengujinya gitu, Pastor Stephen? Dia lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai kita? Saya pikir kalau kita ingin menguji atau kita ingin mengenali seberapa jauh calon pasangan kita ini mencintai Tuhan lebih daripada mencintai kita, lakukan saja uji. Uji coba istilahnya begitu. Langsung aja dites. Langsung gitu ya? Saja dites. Misalkan contoh, pada waktu biasanya dia melayani Tuhan. Atau ya, pada ya, waktu ya, ya. Biasanya dia berdoa. Ajak untuk dia jalan-jalan. Waduh. Dari situ ya, kita ya. Akan bisa langsung tahu dia mencintai Tuhan lebih daripada mencintai kita, atau justru mencintai kita lebih daripada mencintai Tuhan. Karena saya belajar sesuatu dalam kehidupan pernikahan. Ya, ini kita melompat agak lebih jauh. Ya. Dalam kehidupan pernikahan, suka tidak suka, setiap pasangan baru atau pasangan muda itu akan selalu menghadapi adanya gesekan. Iya. Itu sebabnya seringkali
Kalau saya melakukan konseling pranikah, saya selalu bertanya kepada pasangan-pasangan yang siap untuk menikah. Iya. Sudah berantem belum? Sudah bertengkar belum? Iya. Apa tujuannya? Kalau mereka selama pacaran, selama membangun hubungan spesial, sebelum masuk pernikahan, semuanya kelihatannya baik-baik saja. Iya. Semuanya mulus-mulus saja. Ini pasti salah satu atau dua-duanya pasti sedang hidup dalam kebohongan. Jaim gitu istilahnya. Jaim itu iya, pasti. Iya. Membangun citra doang. Nah jangan sampai ketika nanti masuk dalam pernikahan, realita dari keberadaan diri kita yang sesungguhnya baru terekspos. Oh, dan hal tersebut membuat pasangan menjadi kecewa. Atau merasa pakai tanda kutip tertipu. Jadi lebih baik pada waktu sebelum masuk dalam pernikahan kita open, inilah saya gitu. Jadi ketika kita masuk dalam pernikahan, kita itu tidak boleh berpikir saya akan mengubah pasangan hidup saya. Nggak bisa. Kalau itu yang ada dalam mindset kita, artinya kita sedang mengkondisikan diri kita sendiri untuk menjadi kecewa. Karena tidak mudah untuk membawa perubahan dalam hidup seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup orang. Walaupun kita mungkin berkata, tapi gelora cinta akan bisa mengubahkan segalanya. Kalau masih bergelora. Itu dia masalahnya ya. Karena kan kadangkala yang namanya cinta atau perasaan cinta itu kan sesuatu yang sifatnya fluktuatif. Emosi itu bukan sesuatu yang konstan. Itu sebabnya penting untuk kita belajar membangun kehidupan pernikahan atau hubungan istimewa yang kita miliki bukan hanya di atas dasar emosi, tapi harus di atas dasar kesadaran berpikir dan nalar yang waras, istilahnya begitu. Sehingga modal mencintai Tuhan lebih daripada mencintai pasangan, buat saya itu sebuah keharusan. Karena kan kita akan dibesarkan berbeda. Saya dibesarkan dengan cara yang berbeda dari latar belakang keluarga saya. Calon istri saya yang sekarang sudah menjadi istri juga dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Otomatis perbedaan akan selalu ada. Jadi kalau kita masa pacaran, membangun hubungan istimewa, sepertinya semuanya mulus dan baik-baik saja, pasti ada yang bohong. Nah, harusnya pasti ada friksi di sana. Semakin kita dekat, semakin kita terbuka, semakin kita akan menghadapi adanya friksi. Dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya friksi akan semakin besar. Tapi terjadinya friksi tidak boleh menjadi alasan kita kemudian memutuskan hubungan. Karenanya cinta akan Tuhan harus melandasi segala-galanya. Jadi ketika kita menghadapi friksi, katakanlah seperti itu, kita akan doa tuh. Kita doa sama Tuhan. Tuhan ini, wah pacarku nih kok kayak gini. Nah karena dasar kita mencintai Tuhan lebih daripada mencintai pasangan, di saat kita komplain kepada Tuhan tentang pasangan kita, nah kita mau dengar nih dari Tuhan, apa pendapat Tuhan tentang calon pasangan kita? Apa pendapat Tuhan tentang calon pasangan kita? Karena seringkali kan kita memiliki pandangan sendiri. Apalagi kehidupan sehari-hari kita ini sudah terlanjur banyak diracuni oleh kisah-kisah percintaan yang ada di Hollywood maupun di drakor. Sehingga sebagai akibatnya kita ini seperti tanpa sadar membangun sebuah apa? Membangun sebuah impian dan keinginan, cita-cita. Wah nanti kalau aku punya pasangan, oh so sweet, romantis, dikit-dikit kasih bunga, dikit-dikit kasih bunga, dikit-dikit kasih coklat. Nah, sementara di realita nggak seperti itu. Kadangkala pasangan kita ini orang yang super cuek, tapi memang tulus mencintai. Kadangkala ada wanita-wanita yang karena pengennya seperti di Hollywood, di apa princess-princess Disney, di Bollywood, terus sekarang di drakor, pengennya yang sweet-sweet, yang romantis-romantis. Nah kita jadi kadangkala sebagai wanita ada orang-orang yang terus komplain sama Tuhan. Kok dia tidak romantis ya? Lalu pada saat yang sama ada pria lain yang kelihatannya wah romantisnya kalau ngegombal, aduh itu kambing bandot juga kalah, istilahnya kayak gitu. Wah sedemikian rupa. Jadi hatinya mulai goyah. Sementara kalau dia doa Tuhan ngomongnya ini.
Tapi kalau dilihat-lihat, wah yang ini kok so sweet, sangat-sangat romantis. Jadi hatinya mulai mendua. Kalau hati si orang yang bersangkutan mencintai Tuhan lebih dari pasangannya, dia akan tanya sama Tuhan, Tuhan yang mana nih? Tapi kalau hatinya mencintai Tuhan ya, Pastor? Iya, harus bermodalkan cinta Tuhan duluan. Karena kalau dia lebih mencintai calon pasangannya daripada mencintai Tuhan, ini kemungkinan cap-cip-cup pindah hati itu gampang sekali. Oh, jadi itu keuntungan kita mencari pasangan yang benar-benar mencintai Tuhan lebih dari apapun. Oh, dalam perjalanan membangun hubungan istimewa, kalau ada friksi, kita dengan mudah akan bisa didamaikan kembali. Ya. Bahkan dalam rumah tangga, ketika terjadi kesalahpahaman, ada friksi, dengan mudah kita akan bisa menemukan titik-titik kecocokan baru kalau sama-sama mengejar Tuhan. Oh, amin. Saya itu memberikan gambaran seperti ini. Seorang pria mungkin ada di sebelah kiri, katakanlah gitu. Ya. Seorang wanita ada di sebelah kanan, atau sebaliknya lah. Ya. Pria yang di kanan, wanita yang di kiri. Tuhan ada di atas. Hmm. Nah, kalau masing-masing individu yang ada mencintai Tuhan lebih daripada pasangannya, apa yang terjadi? Titik perbedaan yang selama ini ada itu akan jadi semakin mengecil, semakin hilang, semakin sirna, dan kemudian kita menjadi satu di dalam Dia, menjadi satu di dalam Tuhan. Sehingga dalam kehidupan pernikahan yang selanjutnya kita akan mendapati yang namanya ketampanan itu bagaimanapun pasti akan berubah. Ya, mungkin ketika kita pacaran dengan seorang pria, ini khusus buat para wanita. Kita mungkin mencari pria yang wah, tegap, tinggi besar, gagah. Pertanyaannya mau berapa lama? Usia terus bertambah, suka tidak suka, pasti akan mulai muncul kerut. Yang awalnya perutnya six pack, dengan berjalannya waktu akan menyatu menjadi one pack. Yang wanita juga sama. Buat saudara kaum pria yang begitu tergila-gila dengan apa paras yang cantik dari seorang wanita, dengan apa kondisi fisik yang wah aduhai begitu kira-kira. Dengan berjalannya waktu pasti akan berubah. Karena kita memberikan penegasan kecantikan ataupun ketampanan itu sia-sia. Dalam arti apa? Tidak kekal. Secantik apapun seorang wanita yang kita nikahi, setelah berumah tangga, setelah dia punya anak khususnya, pasti ada perubahan. Nah, kalau kita mencintai seseorang hanya berdasarkan penampilan luar, ketika terjadi perubahan, kita akan cari-cari yang lain. Apalagi kalau kita tidak mencintai Tuhan. Wah, itu gampang sekali untuk mata ini lirik sana, lirik sini, mencari cabang yang lain, begitu kira-kira. Pastor, tapi gimana Pastor caranya maksudnya mencintai seseorang tanpa melihat fisiknya dulu, Pastor? Maksudnya kan itu sesuatu yang gak mungkin kita ngelihat, wah hatinya bagus nih. Pasti kan fisiknya dulu nih, Pastor. Nah, apa harus terjadi perubahan konsep pikir dulu di kita atau bagaimana, Pastor? Ya, saya percaya yang dibutuhkan pertama-tama adalah perubahan mentalitas. Perubahan mentalitas, ya. Karena kalau kita ingin membangun rumah tangga, membangun keluarga, itu dibutuhkan dua pihak yang mau bekerja sama. Ya. Jadi antara si pria dan si wanita harus mau bekerja sama, harus mau sama-sama setia, harus mau sama-sama saling mengasihi, harus mau sama-sama menggenapi janji yang mereka ucapkan ketika membuat ikatan janji dalam sebuah pernikahan yang kudus. Jadi kita tidak bisa mengharapkan si istrinya setia sementara suaminya playboy. Atau sebaliknya, suaminya yang wah cinta mati istilahnya seperti itu. Sementara sang wanitanya atau calon istrinya atau si istrinya wah suka-sukanya sendiri. Nggak bisa seperti itu. Dibutuhkan dua pihak yang harus sama-sama mau menjadikan prinsip firman,
sebagai acuan bersama. Makanya mencintai Tuhan harus menjadi dasar untuk kita membangun hubungan. Mencintai Tuhan lebih daripada pasangan. Itu harus menjadi fondasi yang kita pakai untuk membangun sebuah hubungan istimewa. Sehingga ketika kita memang mencintai Tuhan, kita akan selalu menjadikan prinsip firman, prinsip kebenaran, arahan dan tuntunan Tuhan sebagai pegangan utama kita. Dan otomatis kalau Tuhan yang menginisiatifi sebuah hubungan dalam pernikahan, Tuhan juga yang akan terus menindaklanjuti, menumbuhkan perasaan cinta dalam diri si calon suami atau si suami dan calon istri atau si istrinya itu sendiri. Sehingga mereka akan bisa terus belajar setia pada ikatan janji yang mereka ucapkan pada waktu mengucapkan janji nikah. Jadi bukan berfokus pada hal lahiriannya ya. Tapi memang tidak semudah itu, ya. Karena kan memang secara naluriah dan secara umum para pria, ya khususnya para pria, ya walaupun saya yakin wanita juga lah pasti, ya. Ketika pertama kali ingin membangun sebuah hubungan istimewa, pasti yang dilihatnya penampilan luarnya dulu. Makanya saya memberikan saran buat saudara, para pria, tolong perhatikan penampilanmu. Buat seorang wanita juga tolong perhatikan penampilanmu. Tapi lebih dari penampilan yang kita ingin tunjukkan, pastikan kita belajar menyadari ada sebuah istilah yang namanya inner beauty. Ini yang sesuatu yang memancar dari dalam. Itu yang Pastor Stephen tulis di buku ini mengenai definisi kecantikan dan ketampanan sejati. Betul. Nah, bagi dikit dong Pastor. Apa definisinya? Saya mendapati Pastor? Gini, saudara. Saya mendapati begini. Ketika seorang pria dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, rajin doa, baca Alkitab, atau bahkan sudah mulai terlibat dalam pelayanan. Apalagi kalau pelayanannya itu pelayanan mimbar. Saya mendapati hati yang mencintai Tuhan dalam hidupnya itu akan mulai tereksplor dan bermanifestasi secara lebih. Percayalah. Sejelek-jeleknya seorang laki-laki, udah hitam, udah gemuk, tak berpenampilan, tapi kalau mencintai Tuhan, banyak melakukan pelayanan di mimbar, itu cewek siapapun, cewek manapun biasanya pasti suka. Kenapa? Karena ada ekspresi cinta akan Tuhan yang terekspresi keluar. Demikian pula seorang wanita. Jangan saudara selalu merasa minder. Aduh, kalau saya bandingkan dengan siapa itu ya yang di drakor gitu, kok saya seperti langit dan bumi, saya kok tidak seputih itu. Lalu saudara mulai pakai apalah pemutih karena merasa kok kulit saya hitam, hidung saya tidak mancung keluar, lebih banyak ke dalamnya dan semacam itu. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan dan engkau mulai bahkan terlibat dalam pelayanan, apalagi pelayanan mimbar, waduh, percayalah, sejelek-jeleknya tampang kita, akan ada banyak pria-pria rela jadi bodyguardmu. Apalagi kalau saudara melayani dengan penuh urapan, percayalah, semua orang-orang, opa-opa, oma-oma, pasti punya niat untuk mengangkat engkau menjadi menantu buat cucunya. Jadi jangan biarkan kita ini terjebak dengan penampilan fisik. Dan jangan biarkan diri kita juga merasa minder gara-gara penampilan fisik kita. Yang harus dipastikan adalah kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, kita memiliki roh yang bebas dan merdeka, sehingga ada ekspresi cinta akan Tuhan, ekspresi hati yang mengasihi Tuhan, itu terekspresi keluar lewat raut wajah kita, lewat senyum kita, lewat sorot mata kita, sehingga orang lihat itu udah langsung, inilah dia. Ada daya tarik, ada daya tariknya, ada inner beauty-nya.
Jadi jangan terjebak dengan penampilan-penampilan luar lalu kita merasa, wah gue harus punya modal nih. Karena tampang cantik atau tampang tampan itu kalau bukan dari sononya pasti ada butuh dananya gitu. Salah. Ya mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak puas. Hidungnya ditarik-tarik, dioperasi plastik. Terus apalagi matanya disipit-sipitin, dioperasi plastik. Repotnya kalau nanti mandi air belerang itu plastik bisa berkerut. Kalau mandi air anget disemprot lama-lama itu plastiknya bisa mengkerut, hidungmu bisa bengkok, repot itu nanti ya. Jadi biarlah natural saja, adanya saja. Saya yakin Tuhan menciptakan keberadaan kita secara spesial, secara unik. Amin. Mazmur pasal 139 menuliskan bagaimana Daud dibuat terheran-heran melihat keilahian Tuhan dalam mencipta dan membentuk dirinya. Sangat istimewa, sangat spesial. Demikian pula saudara. Amin. Saya mau memberi penegasan di dalam nama Yesus. Tidak peduli rambutmu keriting atau lurus, tidak peduli warna kulitmu putih ataupun kuning langsat ataupun hitam pekat, tidak peduli bulu matamu itu lentik ataupun apalah istilahnya, tidak peduli tubuhmu langsing atau langsung, tapi Tuhan menciptakan engkau dengan sangat spesial, sangat istimewa. Tuhan menjadikan engkau sangat spesial, sangat istimewa. Saya ulangi di dalam nama Yesus, Tuhan menciptakan engkau, menjadikan engkau spesial, sangat istimewa. Karenanya belajarlah bersyukur dengan keberadaan. Buat saudara-saudara yang selama ini merasa saya kok kurang tampan, bersyukurlah. Karena ketika engkau diberikan oleh Tuhan pasangan, artinya pasangan itu mencintaimu apa adanya. Sehingga walaupun saudara mengalami perubahan fisik model kayak apapun, dia akan tetap mencintaimu. Demikian pula sebagai seorang wanita. Nggak perlu merasa, aduh saya minder, saya jelek, saya pendek, saya gemuk. Please, Tuhan sudah menyediakan pasangan yang akan mencintaimu adanya. Amen. Sehingga ketika engkau dipertemukan Tuhan dengan pasangan yang mau mengungkapkan cintanya kepadamu, itu akan menjadi cinta seumur hidup. Amen. Dan kau akan bisa menikmati kehidupan pernikahan yang langgeng karena rasa cinta yang Tuhan tumbuhkan di antara pasangan yang ada dengan pasanganmu. Itu bukan karena faktor-faktor eksternal, tapi karena hal-hal yang ilahi, karena hal-hal yang sifatnya internal. Hal-hal eksternal dengan cepat mengalami perubahan, tapi hal-hal yang internal itu akan bernilai kekal. Karenanya saya memberi penegasan buat setiap saudara, entah engkau seorang pria atau seorang wanita, pastikanlah engkau terus belajar membangun hidupmu di dalam roh takut akan Tuhan. Amen. Dan izinkan kuasa firman, kuasa Roh Kudus terus mencetak ulang karaktermu sehingga karakter Kristus akan terbangun nyata dalam dirimu. Amen. Penampilan fisik akan dengan cepat mengalami perubahan, tetapi karakter yang sudah tercetak, terbentuk oleh kuasa firman akan bisa bertahan untuk seumur hidup. Amen. Itulah modal ketampanan kita yang sejati, itulah modal kecantikan kita yang sejati, yang seharusnya semua kita miliki. Amen. Jangan sampai ketika ada orang mengambil kita menjadi pasangannya, orang tersebut berkata, wah saya sangat beruntung mendapatkan dia. Tapi engkau yang diambil orang tersebut terkaget-kaget setelah menikah lalu berkata, wah aku dapat musibah. Yang satu merasa dapat berkat, dapat berkah, yang satu merasa dapat musibah. Kenapa? Karena yang satu membangun karakternya, yang satu tidak membangun karakternya. Yang tidak membangun karakternya inilah yang bisa jadi musibah buat orang lain. Karenanya jangan biarkan penampilan luar menjadi penentu untuk kita menentukan siapa orang yang kita akan pilih sebagai pasangan. Juga jangan biarkan harta lahiriah, kekayaan lahiriah. Jangan biarkan apalagi segala sesuatu yang bertanda kutip pribadi. Mobil pribadi gitu. Lalu apalagi rumah pribadi. Jangan jadikan hal-hal seperti itu sebagai patokan, inilah yang aku akan pilih. Misalkan ada dua orang pria sama-sama mengungkapkan cintanya kepadamu seorang wanita. Yang satu datang ngapelin saudara naiknya sepeda. Kring kring.
Yang satu ngapelin saudara naiknya mobil. Mau pilih yang mana? Kalau saya mendorong saudara. Kalau saya orang tuamu, saya akan mendorong saudara sebagai kaum wanita, sebagai seorang wanita, sebagai anak gadis saya. Saya akan bertanya, siapa dari antara dua orang itu yang mencintai Tuhan? Siapa yang lebih mencintai Tuhan? Dites dua-duanya. Kalau yang naik sepeda lebih mencintai Tuhan, pilihlah dia. Karena dalam waktu singkat Tuhan akan bisa memberkati dia. Bukan cuman sekedar naik sepeda, mungkin bakalan punya pabrik sepeda. Kalau yang naik mobil ini cinta Tuhannya enggak sungguh-sungguh gimana? Nah, jangan-jangan itu mobil pinjaman lagi. Hanya untuk pasang impresi bagus buat kita, atau bahkan mungkin cuman mobil dari orang tuanya, sementara dia sendiri pengangguran, dia sendiri anak yang manja. Wah, jangan dipilih. Lebih baik langsung kita berkata, hey boy, saya sudah punya pasangan. Itu. Ini kalau ada di film Catatan Si Boy gitu. Ya, kita bilang aja, sorry, gua udah punya. Nah, pilihlah orang yang mencintai Tuhan. Mungkin ada yang bertanya gini, tapi Pak Steven, bagaimana kalau dua-duanya mencintai Tuhan? Libatkan orang tua rohani dan libatkan orang tua lahiriah untuk ikut menjadi penentu mana dan siapa yang harus kita pilih. Nah, Pastor Steven, gimana caranya, Pastor, membangun kecantikan dari dalam itu dan ketampanan dari dalam? Gimana cara membangun itu? Tidak ada alternatif lain kecuali kita terus menggosok dan membangun hidup kita ini dengan prinsip-prinsip firman. Yang harus kita lakukan, karakter kita ini, pembawaan sehari-hari kita ini, konsep berpikir kita ini, sikap hati kita ini, harus terus dibangun dan diselaraskan dengan prinsip firman. Selama kita bisa memastikan sikap hati kita, kebiasaan kita, pembawaan kita, konsep berpikir kita terus diselaraskan dengan firman, percayalah, engkau akan menjadi pribadi yang paling menarik. Bukan cuma menarik di mata Tuhan, tapi juga menarik di mata pasangan hidupmu atau calon pasangan. Saya yakin apa yang Pastor Steven sampaikan itu mengubah konsep pikir kita. Kita mulai berfokus kepada hati yang mencintai Tuhan, ya begitu, Pastor? Betul. Harus mencintai Tuhan lebih daripada pasangan atau calon pasangan itu sendiri. Pastor, saya mau banyak tanya lagi, tapi waktu kita terbatas. Jadi kita ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih, Pastor Steven, buat kehadiran. Tuhan berkati, ikuti terus Ruang Tiranus khusus pasangan profetis. I love you. Saya yakin apa yang Pastor Steven sampaikan kepada kita semua itu mengubah konsep berpikir kita mengenai ketampanan dan kecantikan sejati di dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa mulai membangun manusia batinia kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah hal yang sangat menarik, dan tentunya hal tersebutlah yang memperkenan hati Tuhan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, saudaraku, mengenai hal tersebut, saudara bisa membaca buku Pasangan Profetik dengan cara menghubungi nomor di bawah ini untuk saudara bisa mendapatkan buku Pasangan Profetik. Segera hubungi, karena 10 penelpon pertama saudara akan mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, dan nubuatan dari Pastor Steven Agustinus, dan juga full episode kali ini. Pastinya ketika saudara terus mendengarkan berulang-ulang apa yang disampaikan oleh Pastor Steven Agustinus, itu akan memantapkan hati Anda untuk terus berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dengan saya, Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Siklus pasang surut rohani sudah saatnya berakhir. Jatuh bangun bukanlah kita. Menyerah dalam perlombaan iman juga bukan kita. Ini waktunya kita bangkit bersama dalam kuasa Roh. Menaklukkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kelemahan. Dia telah membuka dan menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan.
bertekunlah dalam pengajaran dan teladani jalan hidupnya. Sudah saatnya kita mengikuti jejak kaki yang sama. Dan izinkan kebenaran memerdekakan kita. Sebab kita lebih dari pemenang. Bertekunlah sampai memunculkan hasil. Because I wanna be like them.